Runners Indonesia. Saya sekarang berada di base campnya Forza Cianjur, ya, yang diketuai dengan Kang Agus Agista. Nah, jadi Kang Agus ini juga punya channel YouTube namanya Agista. Agista itu ya nama orkes Melayunya. Ya, alhamdulillah ini tempatnya luar biasa. Base campnya Forza Cianjur ini ada di tengah-tengah sawah. Di belakang saya sawah. Nah, di belakang rumah ini juga ada sawah, Klaners. Pemandangannya tuh hijau semua. Ya, jadi buat mata sehat lah. Ya. Dan juga udaranya di sini sangat sejuk. Saya datang itu semalam. Nah, malam-malam saya datang, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya janji Kang Agus. Sudah. Ran, pakai drone. Tadi kan Abah bilang nih, Abah Habib nih mau lihat pohon cabai. Ya. Ah, boleh, Bah? Boleh. Ayo siap. Ayo kita lihat pohon cabai. Bagaimana cabai itu di tiba-tiba kita yang mengeletuk gitu ya. Apa tuh mengeletuk? Menggigit, menceplak. Salah teh. Jalan. Jalan ieu mah saya pemerintah. Dina saku aya jelema anu ulaseun kitu. Dina saku anu welas. Anu ulaseun masih atasna. Pemirsa tah cenah. Saku teh naon tina kantong. Kantong teh naon isi hati tah kantong teh bebasnya. Mohon. Terus tah ieu teh dibangun. Dua wengi ieu teh. Dua peuting, dua malam. Terus dua kali ngomean ieu teh. Kitu. Ari ieu teh sawah Abah. Ari sawahna sok anu batur, ngadabah mah anu nyawahan. Ya. Jadi sewa. Alhamdulillah. Tuh plak cabe Bapak beli di video mangga. Plak cabe. Tuh mangga video. Sampeu. Sama teh aya. Terus cabe hungkul. Cabe hungkul. Wah, sabaraha banyak. 2000 tangkal. Terus ada sakit gitu. Jadi satangkal teh baraha? Tah nitihna teh satangkal teh 1750. 1750. 100 CF 3 juta setengah. CF 3 juta setengah. Satangkal. Sanes sadayana. Oh, sadayana. Kabehna. Iya. Semuanya lah pokoknya. Ngerti kagak ngomongin nih si Abah nama siapa, Bah? Hah? Namanya saha? Pak Habib. Pak Habib, luar biasa. Saya ketemu dengan Pak Habib dari Rancagoong, Kampung Rancagoong. Desa Rancagoong, Kampung Rancagoong. Tokoh petani yang melestarikan budaya Sunda, yeah. Pokoknya budaya Sunda kita harus dilestarikan, Pak. Entong izin-izin kami nyarios Sunda. Budaya serangan. Kusiap kieu ai bapa teh umur teh atas 78 tahun. 78 tahun. Matak bahasa bahasa Indonesia teh kurang. Kurang. Tak jadi. Dia menjelaskan bahwa jalan ini adalah hasil daripada orang yang baik, yeah. Kemudian terciptalah jalan ini. Kalau kata bahasa kita mah dicornya bahnya. Tuh, jadi bukan bantuan dari yang lain. Ini kita tutup dulu, ya. Nanti kita lanjut. Ada yang suruh lagi planners, kita nyobain ikan bakar. Oke. Mie ikan bakar bukan sembarang ikan bakar. Ikan bakar yang dibakar. Masih ada satu lagi, Klaner. Dunia terbalik. Beliau lagi ada di dalam. Kang Tatang. Kang Tatang, iya nanti. Iya, benar. Kang Tatang kan jadi peran orang gila ya. Peran stres. Motor. Oke, Klaners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen foto.